Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum swastiastu, nam budaya, salam budaya. Saya sekarang berada di Uden Mbah Ageng yang hari ini bertepatan dengan hari Jumat Pahing akan dilaksanakan gembelangan Waranguna atau Wisuda Waranguna yang setiap tahun dilaksanakan bertepatan dengan hari besar. Waranguna ini sebenarnya merupakan kesenian yang sedang berkembang sejak lama di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu setiap tahun diperingati dengan gembelangan Waranguna seperti ini. Ini merupakan agenda tahunan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Waranguna atau yang sering disebut oleh masyarakat Nganjuk sebagai tayub atau sebagai kledek, itu sebenarnya sudah tertera di dalam prasasti Anjuk Ladang sejak zaman era Mataram Medang zaman dahulu. Jadi pada prasasti Anjuk Ladang itu pernah disebutkan bahwa ada istilah Widumanidung. Widumanidung itu adalah seni seperti tayub ini yang digunakan untuk upacara penatapan sima di hadapan seorang raja dan pejabat-pejabat kerajaan, yang mana kledek yang dikelilingi oleh para pengibing atau penari yang dilaksanakan setiap upacara penatapan sima. Ya, sedangkan di prasasti Anjuk Ladang pada saat itu Widumanidung juga diselenggarakan seperti itu. Untuk bagaimana selengkapnya cerita dari gembelangan Waranguna ini, ayo kita cari tahu seperti apa. Sungguh, Kabupaten Nganjuk tidak bisa dilepaskan dengan seni tradisional tayub atau populer disebut kledek. Sejak zaman dahulu sudah berkembang dan bertahan hingga di era modern seperti sekarang ini. Keberadaan seni tayub masih diterima dengan baik oleh penggemarnya, meski berada di tengah persaingan seni budaya modern dan pengaruh digital. Ada apa sebenarnya dengan seni tayub di Nganjuk? Ternyata, sejak era Mataram Medang, seni tayub sudah berkembang dengan baik. Ini seperti tertulis dalam prasasti Anjuk Ladang yang menyebutkan salah satu jasa pertunjukan seni yang disebut Widumanidung. Sebuah sumber menyebut, seni Widumanidung dijalankan oleh seorang penari wanita dikelilingi para pengibing laki-laki. Biasa dilakukan di hadapan seseorang raja pada saat prosesi upacara penatapan sima dengan didahului oleh para pejabat tinggi kerajaan. Di Nganjuk, pada era Mataram Medang, Raja Sindo, Widumanidung juga salah satu bagian prosesi upacara penatapan sima. Sehingga terus berkembang menjadi Waranguna atau seni tayub hingga sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, seperti apa perkembangan seni Waranguna di Nganjuk? Yuk kita cari tahu dari salah satu pegawai Dinas Parporabot Kabupaten Nganjuk yang setiap tahun diperingati dengan Wisuda Waranguna, Dusun Ngerajek, Desa Sumberrejo, Kecamatan Tanjung Anom. Ya guys, sekarang kita menuju
ke Dusun Asik, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk untuk menyaksikan kembangan Waranggono yang sudah menjadi suatu tradisi dari masyarakat Dusun Rajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom ini. Untuk itu, pada setiap hari Jumat Pahing di bulan besar selalu diadakannya dan yang sekaligus kembangan Waranggono. Untuk itu, kembangan Waranggono yang diselenggarakan di sini merupakan suatu proses untuk menjadikan Waranggono yang hebat. Bagaimana prosesnya? Mari kita menuju ke Tunden Mahakeng untuk menyaksikan prosesi kembangan Waranggono. Oke. Upacara adat prosesi gebiangan Waranggono diselenggarakan di Punden Mbah Ageng, Dusun Rajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Diawali dengan prosesi sejumlah calon Waranggono yang akan diwisuda atau dikenal dengan istilah gebiangan Waranggono. Tahun ini, sedikitnya ada 4 calon Waranggono yang akan diwisuda. Mereka diarak dari depan pintu gerbang Punden Mbah Ageng, didampingi puluhan Waranggono senior, dipimpin seorang sesepuh desa sebagai cucuk lampah. Sampai di pintu gerbang, terjadi prosesi serah-serahan, yaitu seorang sesepuh desa menyerahkan 4 calon Waranggono yang diwisuda menjadi Waranggono yang sebenarnya. Sebelum prosesi kembangan, keempat calon Waranggono sungkem terlebih dahulu di pangkuan para sesepuh desa. Kemudian diarak menuju sumur tua di Punden Mbah Ageng. Dipimpin kepala desa setempat, keempat calon Waranggono siap diwisuda dengan terlebih dahulu diberi minum air sumur tua Punden Mbah Ageng sebagai tanda bahwa keempat Waranggono telah resmi menerima predikat sebagai Waranggono sejati dan berhak menerima calangan. Prosesi selanjutnya, masing-masing sesepuh desa menancapkan cunduk mentul di atas kepala Waranggono. Prosesi dilanjutkan dengan mengitari Punden Mbah Ageng berkali-kali dengan menari. Prosesi kembangan Waranggono berakhir setelah ditandai dengan pembacaan ikrar dan doa penutup. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.